Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada petang ini bersama saya Fidel Berselamat dalam segmen Bicara Minda. Okey, jadi seperti biasa bagi yang baru datang kali pertama untuk menonton, saya mohon anda jemput anda untuk subscribe ke channel saya, dan juga bagi yang dah subscribe dan datang lagi untuk menonton, untuk mendengar informasi terkini, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Okey, jadi hari ini kita akan melihat sedikit perkembangan berkenaan dengan Bantuan Prihatin Rakyat. Okey, jadi Bantuan Prihatin Rakyat sebenarnya bagi Bantuan Prihatin Rakyat ni perkembangan dia sudah berlaku secara senyap. Okey, jadi pada hari Jumaat kalau tak salah saya, jika kita semak di bpr.hasil.gov.my, kita boleh melihat yang status permohonan terkini adalah dalam proses. Jika hari itu sebelum ni kita punya status permohonan adalah permohonan sudah diterima, permohonan sudah diterima, tapi sekarang status permohonan telah ditukar dalam proses. Jadi itu satu perkembangan yang menunjukkan yang pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri telah sedang membuat kemaskini dan semakan dan sebagainya lah. Namun tetapi walau bagaimanapun, sebenarnya kebanyakan yang hari itu status dia permohonan sudah diterima, pembayaran sebenarnya sudah pun dibuat. Macam contoh bagi yang saya ada rekod satu ni, walaupun dalam status permohonan dalam proses ni baru dikemaskini pada Jumaat lepas, tetapi pembayaran telah dilakukan pada 26 hari bulan 2 tahun 2021. Nanti saya bubulkan atas ni. Okey, pembayaran sudah pun dilakukan. Itu adalah pembayaran bagi fasa pertama. Bagi kategori isi rumah sebanyak 300 dikreditkan masuk ke dalam akaun bank. Okey, jadi sebenarnya pembayaran telah dilakukan pada hujung bulan 2. Sebab sebelum ini pada pertengahan macam tu, pembayaran dilakukan khusus untuk golongan B40, tetapi selepas itu pembayaran sudah dilakukan sama ada M40, isi rumah, berkeluarga, bujang dan sebagainya. Kebanyakan sudah mendapat duit, tapi status permohonan saja yang masih belum bertukar dan baru bertukar pada minggu ini. Jadi persoalan yang kedua pula adalah berkenaan dengan bayaran kedua. Jadi setakat ini berdasarkan maklumat yang diperolehi, bayaran kedua kemungkinan besar dikatakan tak ada bulan yang tepat, ada kata bulan 4, ada kata bulan 5, tapi berdasarkan semakan saya, insyaAllah sebelum raya Aidilfitri pembayaran bagi fasa kedua akan dilakukan. Ada juga orang-orang mengatakan yang akan ada 3 fasa pembayaran, dan 3 ini adalah bagi kategori isi rumah, yang mana bayaran kedua akan dilakukan sekitar bulan Mei pertengahan tahun, dan bayaran ketiga adalah pada hujung tahun. Tetapi berdasarkan semakan saya, masih tidak ada lagi sebarang maklumat rasmi berkenaan dengan pembayaran fasa sebanyak 3 kali bagi Bantuan Prihatin Rakyat. Setakat ni maklumat terkini, bayaran bagi BPR hanyalah 2 fasa sahaja, iaitu fasa pertama dan juga fasa kedua. Okey, jadi itu saja perkembangan bagi bayaran Bantuan Prihatin Rakyat, dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan di sini, sebarang perubahan dalam status permohonan sebagainya, sebab ada juga yang masih lagi belum mendapat bayaran, saya akan maklumkan di dalam video yang seterusnya. Ok, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.